Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari saya dapat informasi, dapat laporan dari seseorang bahwa katanya Wandullah sedang ke rumah Kang Retnir. Saya sempat mau ke rumah Kang juga. Iya Pak Haji Qosim, saya juga datang ke sini. Itu atas dorongan daripada Wandullah yang bilang katanya kalau Haji Jahal itu ada niatan busuk pada saya di belakang. Ini mah semua gara-gara Wandullah. Iya, Wandullah kenapa sih? Kunaon, benci banget sama keluarga saya, kenapa? Hah? Cari gara-gara terus atuh. Bu Hajah, maaf. Tahan emosinya, kita tanya baik-baik sama Wandullah. Coba Wandullah betul Wan yang melakukan semua ini? Iya, Kang. Kang, kalau duduk juga masih marah, saya akan suruh berbaring. Itu kata Rasul. Bu Hajah juga sama. Wan, tolong jelaskan. Sebelumnya Ana minta maaf, Kang. Ana tidak terima Fahji Jahal mau mengusir Ana dari Cikuya. Terkesannya Ana itu bukan pribumi Cikuya. Padahal Ana lahir, dibesarkan, dan makan di Cikuya. Ana ini asli anak negeri Cikuya, walaupun Ana keturunan Arab. Masya Allah. Mau jadi nebatok Cikuya, kamu mau tahu. Sudah. Jadi saya tahu masalahnya. Kapan Kang Haji Jahal mengatakan itu, saya pun ada di sana. Ini membuktikan bahwa ketika manusia seseorang menjadikan amal sebagai panglimanya, banyak hal tidak terduga yang malah merusak suasana. Ya, jadi sudahlah sekarang mah kita berusaha mengendalikan diri supaya kita tidak dipanglimai oleh amarah lagi. Saling memaafkan satu sama lain dan jangan diulang lagi tuh. Ya, Kang. Dah, sekarang mah mendingan kita salaman semuanya, saling memaafkan dan jangan diulang lagi lah pokoknya. Sip. Dulu minta maaf. Minta maaf buat dikira. Tidak cukup salaman, sungkem. Lagi. Itu teh kenapa? Gak tahu. Ini nih kayaknya kita dibohongin sama Tiatin deh. Itu mereka baik-baik aja. Katanya tadi berantem. Ya tapi alhamdulillah kalau baik-baik aja. Saya sekalian malu. Assalamualaikum. Mami mau ngambil minum dulu nyapinya, biar tenang ya teh ah. Kemal, Nata, Yuli, Jihan, sini. Iya, Pak Haji. Iya, Pi.